Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili bidang tenaga kerja dan transmigrasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan mewabahnya wabah COVID-19 yang mendunia ini, kami bergegas membantu semua sektor untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Salah satunya memakai masker. Kami mempunyai terobosan pembuatan masker kurang lebih 10.000. Kegiatan ini saya namakan gerakan penjahit untuk mengatasi COVID-19. Yang saya libatkan binaan dari bidang tenaga kerja dan transmigrasi sebanyak 20 orang untuk membuat masker. Binaan itu dari beberapa desa, di antaranya Desa Linggangan, Desa Sirnoboyo, Arjo Winangun, Kelurahan Sidoarjo, Desa Bangun Sari, Gayuan, Kecamatan Arjo Sari, dan Tegalombo. Ini pelatihannya di rumah-rumah, kita bantu bahan. Untuk saat ini ya kendalanya memang bahan kain yang kesulitan. Proses pembeliannya karena ya kita kan tidak bisa keluar kota. Jadi untuk bahan kainnya memang sangat-sangat kesulitan. Tapi karena binaan kami mempunyai semangat, dalam waktu kurang lebih 10 hari itu bisa menyelesaikan masker sebanyak 10.000. Dan masker itu nanti akan saya bagikan ke masyarakat dengan gratis. Ada beberapa tempat yang saya bagi. Yang pertama di perapatan Penceng, Alija, Cue, Panti Werda, dan Posko Perbatasan. Selain itu juga kita distribusikan ke masyarakat desa. Masyarakat desa yang sudah saya distribusikan, Desa Ringkuku, Kelurahan Sidoarjo, Desa Gayuan, Desa Kembang, Desa Sido Mulyo Kebonagung, dan Tegalombo. Ya, dengan dibagikan masker ini dapat membantu memutus mata rantai penularan virus corona. Ya, perlu kita ketahui dengan dibagikan masker dari kain ini terbilang cukup efektif. Digunakan masyarakat selain dapat dicuci dan digunakan kembali berkali-kali. Sejumlah peneliti mengatakan dengan masker kain dapat mengurangi resiko penularan virus corona hingga 90%. Dengan kegiatan ini kami harapkan bisa membantu mencegah penyebaran virus corona terutama dalam Kota Pacitan 1012.